mau nganterin dia. Latihan pacar gue si Anggar. Lah kok nganterin gimana sih? Janjinya kan gak ngambil penumpang. Ya, sekalian liwat. Lewat gimana? Ini terlambat mau nagih. Ya ampun, agak aja. Halo. Dateng dong pasti. Ayo, kita naik mobil ini. Iya, anti kan? Ayo. Eh, Mas. Apa-apa enggak sih? Dudukannya di belakang. Janjinya enggak mau, Mas. Lah, jadi kayak anak kecil ya. Ini. Enggak mau, aku janjinya kayak gitu, enggak mau. Tolongin saya, Mas. Bijaksana, Mas. Nih, saya minta pengertiannya. Saya pulangin 5.000. Nih. Janjinya? Ya, janji mah urusan janji kan itu, Mas. Bener nih. Iya, udah pulang. Ah, mau sewang mentah gitu, repot dong. Mau mentah kayak mau mateng kayak. Eh. Nyarang mobil yang ini. Bagus kan? Ayo. Iya. Asik. Katanya pakai mobil. Lah ini emang bukan mobil. Ingat? Beginilah juga mobil. Jalannya udah kayak keong. Kalau ini caranya telat nih latihan. Mau ngebut? Boleh. Eh, gak sambang-bang. Ntar si Roko. Hah, tahu apa sih lo? Lu juga kagak bisa ngatur lagi. Udah, kita ngebut aja ya. Aduh, lo. Biar ya. Ojo yayaan dong. Nekat wae iki piye ta ya? Kontra kok koyo ngene lho. Iya, Mas Mendra. Pelan sedikit toh. Ini juga lagi berusaha pelan. Tapi pendak gasnya macet. Ah! Ojo kudon. Bener ini. Remnya macet. Jangan-jangan ini gara-gara dicek. Ini remnya sama kabel dos kali. Loh, kok malah saya yang disalahin? Kan dong. Ini juga direm, tapi remnya belum. Kamu driver goblok. Jangan ngomong. Uangku hilang 10.000. Lu kan cuma bonceng. Astagfirullahaladzim. Itu ada apa ya? Masya Allah. Kasur saya hilang. Mata lu buta apa? Ini masih gue ngedubah keluar makai. Ini laki gue tidur. Gue gimana bingung. Laki gue tidur pulang. Gak bisa tidur lagi nih. Kamu mbak mobil bagaimana sih?